So ni barang-barang yang nak kena post hari ni on the way before pergi gym. Ada banyak regular customer juga yang repeat order Shred. Sebab apa, Shred memang berkesan macam testimoni. Kita tak guna fake testimoni. Dan ni siapa yang order ni, saya bagi banyak free gift lah orang yang order minggu ni. Alright guys, so dah habis workout. Dah habis workout, post workout meal. Saya makan, ambil satu serving protein, satu serving protein, dan juga makan sedikit nanas as a post workout. Alright, so hari ni saya nak tunjukkan satu video. Satu video, sekejap, zoom out sikit. Bella, Bella, ni, sini. Right, ni main kun yang hari tu yang korang tengok dekat Instagram tu kan, yang takut-takut sekarang dia dah cepat gila besar. So main kun ni dia makan sebenarnya memang agak banyak lah, dan dia punya growth tu agak drastik gila. Yang ni sekarang dia tengah dah nak masuk 4 bulan, tapi dia sangat hyper, sangat playful, dia suka main. So siapa yang belum main kun, korang kena pay attention jugalah, sebab dia perlu, dia kena aktif. Dalam video ni mungkin nampak kecil, tapi sebenarnya real life dia besar. Hi Bella. Alright. Selain itu guys, dengan shake protein ni, rempah. Dengan shake protein, saya nak beritahu, rajin-rajin tengok saya punya IG juga, jangan lupa follow. Mungkin ada yang dikasih tiap video through explore. Dekat IG saya selalu buat giveaway, so make sure korang follow giveaway. Dan jangan lupa untuk follow IG Shred juga, sebab kita pun selalu dekat situ ada selalu share tips dan juga buat giveaway dekat IG Shred. So make sure korang semua stay tune dan follow IG ni untuk dapatkan contest, giveaway, tips dan macam-macam lagi. Kerana kita buat flash sales, so make sure korang semua stay tune. So lepas video, lepas habis minum ni, habis makan nenas ni, saya akan proceed dengan kuskus dan juga salmon. Alright, alright, satu makan. So bahan-bahan dia saya dah sediakan pun. Antaranya yang korang perlukan untuk buat salmon, salmon recipe ni, of course korang kena ada salmon lah. Korang kena ada salmon. Alright, so salmon ni, tak boleh fokus. So yang pertama korang kena ada salmon. Yang kedua korang kena beli kuskus. Beli kuskus yang tak ada flavor. Alright, beli kuskus yang tak ada flavor. Kemudian sayur ni kita akan guna broccoli. Broccoli high in protein. Okay, broccoli high in protein. Kemudian coriander untuk supaya dia bau wangi sikit. Dan yang ini bawang merah, bawang putih, cili yang korang tumbuk pakai pestle mortar, ataupun korang boleh hiris halus-halus. Up to you, mana-mana yang korang rasa selesa. So korang boleh gunakan teknik-teknik tu. Alright, so ni bahan-bahan dia. Okay, quick tips saya kat sini. Quick tips untuk salmon, saya nak beritahu salmon tempat mana yang korang boleh beli murah. Korang boleh pergi ke Tesco. Tapi tak semua Tesco, setengah Tesco korang kena buat survey sikit lah. Korang kena buat survey, pergi setengah Tesco. Kadang-kadang dia jual salmon, satu salmon tu RM4 ke RM5 saja. Dan korang boleh beli dekat sana. Kalau korang lebih pandai sikit, pergi time dia orang tutup. Kadang-kadang dia orang buat macam tak selesai 50% off. Dia orang akan buat discount. Okay, so tu tips macam mana nak cari salmon. So salmon tak semestinya mahal, ada salmon yang murah. Kena tahu kat mana korang nak beli. Alright, so kita akan start. Alright, pertama sekali hidupkan api. So kita ada guna dua pan kat sini. Saya guna dua pan. Satu kat sini untuk kuskus, satu lagi dekat sini untuk fry salmon. Alright, so dekat sini kita buat kuskus dulu. Start fan, pan ni. Okay, so pertama sekali masukkan dulu sedikit minyak. Boleh guna coconut oil ataupun guna olive oil, tak ada masalah. Tunggu minyak panas. Okay, untuk kuskus kita akan guna lebih kurang 1 cup ni. 1 cup ni lebih kurang dalam 500 gram. 500 gram kuskus ada lebih kurang 12 gram protein. So kuskus memang high in protein. Letak lebih kurang 1 kat sini. Okay, so bila minyak dah panas, yang tadi tu bawang tadi tu semua masukkan ke sini. Gaulkan dia, tangkan api. Alright, so bila semua ni dah agak-agak nak masak,
masukkan kuskus tadi. Okay, so ambil satu cawan air panas. Lebih kurang sama banyak. Masukkan. Dan biarkan lebih kurang dalam 3 ke 5 minit dan boleh tambah apa-apa seasoning yang korang nak. Tak kisahlah sama ada nak tambah garam ataupun apa-apa yang lain. Okay, nampaknya kuskus tadi agak kering, so saya tambahkan lebih kurang setengah cawan lagi. Make sure jangan terlalu kering sebab kita perlukan masa dalam 5 minit. So dia kena kering dalam 5 minit macam tu sampailah dia agak-agak okey dan dia kembang. Right, so korang gaul je, biarkan dia lah, masukkan apa-apa seasoning, garlic powder ke apa-apa, dan biarkan dia sampailah 5 minit. Okay, api pun jangan kuat sangat. Alright, so kita nak bergerak ke salmon. Alright, untuk salmon saya dah letak minyak sikit kat sini. Api jangan besar, api kecil-kecil je. Okay, sedang-sedang je api. Dan untuk salmon sangat senang. Salmon yang korang dah basuh tadi tu, korang letak je atas ni. Korang letak je situ. Seasoning dia, letak garam je. Macam tu. Okay, jauh-jauh sikit. So macam mana kita nak tahu cara nak terbalikkan salmon ni? Bila dia punya putih tu dah sampai tengah tu, okay, dah sampai tengah sini, baru korang terbalikkan dia. Maksudnya dia dah masak, baru terbalikkan dia. Alright. Alright guys, so inilah dia kuskus dengan salmon dan juga broccoli. So salmon ni kita guna minyak tadi, kita fry dia. Kemudian kuskus ada dapat 2 serving, 100 1 cup tadi dah boleh dapat 2 serving. So saya guna 1 serving kuskus, so separuh daripada tadi. Dan juga lebih kurang segenggam broccoli sahaja saya season dengan paprika dan juga salt. So kita try sikit dalam ni, salmon ni, kita try. Macam korang dengar, crispy. Ambil kuskus ni. Serius? Korang kena try benda ni. Kalau korang dah boring dengan diet, diet biasa-biasa, tak tahu nak cakap apa, korang kena try sendiri. Benda ni senang gila buat. So tak ada alasan lagi untuk korang tak diet. Make sure korang like video ni. Save, give it a try. Jumpa lagi.